Lalu selanjutnya saya akan membacakan buku karya Khalil Gibran, Sang Nabi, bab tentang pakaian. Ya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang. Channel ini adalah channel audiobook yang akan membacakan buku-buku dalam bahasa Indonesia. Baik buku yang terjemahan ataupun buku asli karya anak-anak Indonesia. Oke, saya akan membacakan bab tentang pakaian. Tentang pakaian. Dan seorang penenun berkata, "Bicaralah tentang pakaian." Dan ia menjawab, "Pakaian kalian menyembunyikan kecantikan kalian, tetapi tidak menyembunyikan keburukan kalian. Dan walaupun kalian mencari kebebasan pribadi dalam kain, kalian dapat menemukannya pada pakaian kuda dan rantai. Apakah kalian dapat bertemu dengan mentari dan angin dengan lebih sedikit kulit dan lebih banyak pakaian? Karena nafas kehidupan berada dalam sinar matahari dan tangan kehidupan ada dalam angin. Beberapa di antaramu berkata, 'Angin utaralah yang telah menenun pakaian yang kita kenakan.' Dan aku berkata, 'Ya, itu adalah angin utara.' Tetapi rasa malu adalah perkakas tenunnya, dan melembutkan urat adalah benangnya. Dan ketika pekerjaannya selesai, ia tertawa di tengah hutan. Tanpa melupakan kesederhanaan adalah tameng melawan mata yang tidak bersih. Dan ketika yang tidak bersih tidak ada lagi, kesederhanaan hanya akan menjadi belenggu dari pikiran. Dan jangan lupakan bahwa dunia merasa senang dengan kaki telanjang kalian. Dan angin menanti untuk memainkan rambut kalian." Demikian bab tentang pakaian. Selanjutnya, saya akan membacakan bab tentang menjual dan membeli. Saya akan baca.